Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kait alas cawan. Jadi, permulaan anda kena buat magic ring. Kemudian, di dalam magic ring itu, kaitkan sebanyak 12 double crochet. Okay, 12 double crochet. Saya mulakan dengan 3 chain tadi ya, di dalam lubang magic ring tadi. Selepas buat lubang tu, kaitkan 3 chain. Lepas buat 3 chain, barulah buat 12 double crochet di dalam lubang magic ring tadi. Okay. Jadi saya akan lajukan sedikit video. Okey, bila dah sampai ke double crochet yang ke-12, slip stitch. Buat slip stitch dekat tiga chain pertama yang anda dah buat tadi, okay? Untuk nak gabungkan dia, nak cantumkan dia jadi satu bulatan. Kemudian untuk row yang kedua, anda kena buat 3 chain dahulu. Dan selepas itu, di setiap lubang kena buat 2 double crochet. Okey, di setiap lubang buat 2 double crochet supaya bulatan tu dia membesarlah. Okey, itu untuk row yang kedua. Cuba perhatikan ya, di setiap lubang saya akan buat 2 double crochet di lubang yang sama. Okey, saya dah sampai di penghujung row yang kedua. Jadi, macam biasa, slip stitch. Buat slip stitch. Nampak macam melengkung kan? Tapi tak apa, nanti di pengakhir projek nanti dia akan flat lah. Okay. Jadi, mulakan dengan 3 chain dahulu. Kemudian, di lubang yang sama, buat satu lagi double crochet. Di next lubang, buat satu double crochet. Di lubang yang seterusnya, buat 2 double crochet. Okay, untuk row yang ketiga ni, senang je. Setiap lubang tu, selang-seli. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sampai di lubang yang terakhir ya. Dalam video ni saya sedang buat 2 double crochet dalam lubang yang sama. Kemudian di next lubang saya buat 1 double crochet. Lubang seterusnya saya buat 2 double crochet. Lubang seterusnya saya buat 1 double crochet dan seterusnya lah. Okey, jadi saya akan lajukan sedikit video supaya data anda pun safe, supaya video ni tak panjang sangat.
saya lajukan. Tapi memang untuk row yang ini, dia punya formula 2121. Okay. Jadi, teruskan saja sehingga lubang yang terakhir lah. Bila dah sampai di lubang yang terakhir, macam biasa kita akan buat slip stitch. Baik, untuk row yang seterusnya, kita buat 3 chain ya. 3 chain untuk naikkan dia. Kemudian di dalam lubang yang sama, buat 1 double crochet. Di next lubang buat 1 double crochet. Dan seterusnya 1 lagi double crochet di lubang yang seterusnya. Dan di lubang yang seterusnya, buat 2 double crochet di dalam lubang yang sama. Okay, lubang seterusnya, buat 1 double crochet. Seterusnya, 1 double crochet. Dan seterusnya, 2 double crochet di dalam lubang yang sama. Nampak eh, dia punya sifir dekat sini. Double crochet tu kita buat 2 1 1 2. 2 dalam satu lubang, kemudian lubang seterusnya 1, lubang seterusnya lagi 1 juga, dan lubang yang seterusnya 2 double crochet di dalam lubang yang sama. Jadi ulang sehingga habislah. Okay, kita dah sampai di lubang yang terakhir. Okay, buatkan double crochet di sana. Kemudian slip stitch ya. Buat slip stitch di chain yang 3 tadi. Yang pertama sekali kita buat, yang mula-mula kita buat tadi. Untuk nak cantumkan dia supaya dia jadi satu bulatan lah. Okay, kita buat slip stitch. Okay, jadi untuk yang warna pink ni dah selesai. Jadi ini dia nampak macam belum flat lagi kan. Okay, tak apa, nanti kita akan adjust dia ya. Okay, kemudian matikan jahitan dan boleh potong benang, lebihan benang tu ya. Lebihkan sedikit lah supaya kita dapat jahit dan kemaskan benang tu di bahagian belakang nanti. Okay, ni proses nak kemaskan dia. Saya tarik yang magic ring tadi tu bagian belakang ni kan, saya tarik nak bagi kemas. Okey. Dia adalah nampaklah flat sikit kan. Okay, tak apa, nanti kita adjust lagi.
Okay, seterusnya kita gunakan benang warna hijau. Letakkan apa ataupun masukkan benang dekat sini lah. Okay, pegang dekat bahagian belakang ni dan masukkan benang. Okay, kemudian buat satu chain. Okay, selepas itu di lubang yang seterusnya buat satu single crochet. Next lubang satu single crochet. Next lubang tu buat satu single crochet dan seterusnya satu single crochet, dua single crochet di dalam lubang yang sama. Okay, satu single crochet, next lubang satu single crochet, next lubang satu single crochet dan lubang seterusnya dua single crochet. Jadi ada lebihan benang ya, warna pink tu saya tak jahitkan lagi, jadi saya letak je dekat belakang. Okay. Jadi di lubang seterusnya satu single crochet, next lubang satu single crochet, next lubang satu single crochet dan lubang seterusnya dua single crochet. Macam gitu ya. Jadi dua, satu, 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 dua. Jadi ulang sahaja step yang sama sampai di hujung ataupun sampai di lubang yang terakhir. Okay, jadi kita dah nak sampai di penghujung ya. Dah nak siap dah ni. Okay, ada beberapa lubang saja lagi yang tinggal. Okay, teruskan. Okay, bila dah sampai hujung pun sama, bila sampai lubang terakhir tu pun sama juga, kita kena buat slip stitch ya. Slip stitch dekat single crochet yang pertama tadi lah. Okay, nah, ni dia nampak macam boleh lah flat sikit kan, dia sebenarnya boleh adjust lagi, nanti kita akan tarik-tarikkan dia supaya dia flat lah. Okay, potong benang, bagi lebih sikit benang tu, bagi panjang sikit dekat hujung supaya nanti kita boleh jahit lah dekat bahagian belakang. Okey, dah siap. Dan gunakan jarum jahit, kita kemaskan lebihan benang dekat bahagian belakang. Okey, ni saya percepatkan video ya. Straightkan sahaja benang tu dekat bahagian belakang, kemudian kemaskan dan potonglah lebihan benang. Di bahagian tengah ni kena ketatkan sedikit ya. Okey, dah siap. Okey, tarik sikit supaya dia macam flat lah. Okey, seterusnya ambil benang kait berwarna hitam. Kemudian bahagian hujung tu simpulkan sedikit. Supaya bila kita jahit ni, kita nak jahit dia punya warnanya biji buah tembikai lah. Okey, jadi matikan benang tu bahagian hujung ni, kita buat simpulan. Kemudian caranya ialah kita buat di row yang kedua, jahit yang benang hitam tu di row kedua. Jadi kalau ikut ni macam kiraan supaya dia seimbang, di setiap empat double crochet kita letakkan satu baris benang lah dekat situ. Maksudnya kita jahitkan benang tu dekat row yang kedua, lepas tu selang empat double crochet kita jahit lagi benang berwarna hitam tu dekat sana.
dia nampak macam dia seimbang lah. Okay, itu bahagian belakang saya ada tunjukkan. Kemudian kita jahitkan macam ni je. Cucuk je kat situ. Kalau rajin, bolehlah selitkan dekat bawah benang lah. Dekat bahagian dalam benang, di tengah-tengah benang, benang kait kita tu. Kalau macam kurang rajin, macam saya ni, saya akan terus cucuk je dekat bahagian belakang tu, warna, benang warna hitam tu dah akan kelihatan lah. Okay. Bagi selang 4 benang, 4 double crochet. Okay, jahit selang 4 double crochet. Sambil tonton video ni, saya nak beritahu jugalah kepada sesiapa yang menonton video ini, kalau ada apa-apa yang anda nak belajar lagi, boleh bagi suggestion kepada saya ya, nak buat tutorial apa, supaya saya dapat buatlah. Saya sebenarnya banyak sangat dalam kepala saya nak buat, tapi masa kan, masa saja yang macam tak cukup sebenarnya, macam tak tahu bila nak buat video. Tapi sebenarnya saya masih aktif dalam dunia crochet ni lah. Okay, jadi tinggalkan komen anda di bawah, anda nak saya buat tutorial apa. Dan insyaAllah saya akan cubalah untuk buat tutorial khas untuk anda yang menonton tutorial mengait di channel saya. Okay. Dah nak hampir siap. Okay, dah siap 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji lah, 6 biji buah tembikai ya. Itu consider sebagai biji lah tu, biji buah tembikai. Okay, kemudian bahagian belakang ni kita kemaskan dia. Tengok saya buat ni, dia saya tak selitkan benang tadi di tengah-tengah benang kait tu ya. Jadi dia tak berapa kemas, sebab tadi saya gunakan jarum yang tak berapa nak tajam lah. Jadi kalau anda guna jarum yang tajam, jadi anda boleh selitkan di dalam benang ya. Benang hitam tu selitkan di dalam benang warna pink, jadi dia tak nampak. Ini nampak sedikit tidak kemas lah macam gini ya. Jadi matikan jahitan, kemudian anda boleh potong benang. Okay, ini saya akan securekan lagi. Saya akan ikat lah, ikat benang tu, kemudian potong lebihan benang ya. Okay, dah siap. Jadi pastikan anda cuba tutorial hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi tonton tutorial pada hari ini. Selamat mencuba. Kalau ada apa-apa soalan, boleh type di ruangan komen di bawah ya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.